Aku udah baca ini chat semua ya, aku gak dengar dari dia. Saya baca semua chat dari HP. Karena saya gak mau aku bicara apa di social media, nanti faktanya yeah. beda, dia bilang apa, cewek bilang apa. Saya baca semua ini sendiri. So, dia pergi dari Saudi ke India. 5 tahun dia gak ketemu ibu. Tapi di India dia pergi buat apa? Cuma urus surat-surat biar dia bisa nikah di Indonesia. Dia bikin character certificate, unmarried certificate. Dia bikin apa lagi, izin dari keluarga untuk nikah di Indonesia. Dan dia ketemu ibu setelah 5 tahun dan tinggal di sana cuma sebulan, langsung berangkat untuk Indonesia. Oke, dan dia belum pernah ketemu sama cewek ini sama sekali? Sama sekali, cuma komunikasi dari HP. Sebelum dia berangkat, sebelum dia beli tiket, kata dia, aku sudah tanya 100 kali ke ceweknya, jangan kan sia-siakan uang saya mau beli tiket semua, habis banyak uang, kamu mau nikah gak sama aku? Dan kata cewek, saya mau nikah sama kamu, udah siap semua. Dan abangnya pun bilang, aku nanti jemput kamu di bandara. Oke, abangnya bilang mau jemput dia di bandara. Aku nanti kalau sudah sampai ke Jakarta, saya on the way ke bandara untuk jemput kamu. Bandara di Jakarta atau di Makassar? Makassar. Oke. Terus. So, dia urus semua surat untuk nikah, dia udah siap, dia bawa hadiah-hadiah, pernah lihat mungkin video. Iya, ada koper-koper ya. Koper itu semua penuh untuk hadiah semua buat cewek. Baju dia berapa bawa? 4. Usko bolo wo Makassar gayi thi, lene ke liye. Lekin uske bhai ne mobile chain ke pura WhatsApp block kar diya, usse baat bhi nahi karne diya. Puri galti uske bhai ki. So, wo ladki sahi hai. Cewek itu emang benar sayang sama dia. Ceweknya pergi jemput dia juga di bandara. Tiba-tiba abangnya tahu dan gak tahu terjadi belakang apa. Abangnya ambil HP ceweknya, blokkan nomor dia, terus bawa ceweknya pulang ke rumah.